Minta hutang tapi dapat parang. Itu nasib yang terpaksa diterima seorang lelaki apabila dia parah di tangan dan kaki akibat ditutak rakannya yang enggan membayar hutang. Mangsa bersama dua rakannya yang berusia 20 hingga 28 tahun terpaksa dibawa ke hospital selepas diserang 8 lelaki bersenjatakan parang jam 10.30 malam Sabtu di Raja Uda, Butterworth. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nozaini Muhammad Noor berkata kejadian berpunca apabila mangsa meminjamkan wang kepada salah seorang rakannya yang juga suspek. Ketika berbincang, berlaku pertengkaran di antara mereka sebelum suspek bersama 7 rakannya yang lain menyerang mangsa menggunakan kerusi dan parang di sebuah kedai makan.